lintas malam ini di perempatan Sukajadi Bandung terlihat cukup padat. Ini merupakan pertemuan dari empat jalur utama, yaitu yang dari arah Setiabudi, Gazibu, dan juga ke arah Paster. Meski begitu, kendaraan masih bisa dipacu 40 hingga 60 km per jam. Yang cukup terjadi kepadatan di belakang saya ini adalah para pengendara yang mulai turun dari arah Lembang, karena memang pengendara mulai turun ke bawah ini pada malam hari, setelah pada sore harinya mereka menghabiskan kegiatan berlibur di tempat-tempat wisata yang ada di arah Lembang. Kemacetan diprediksi masih akan terjadi hingga Minggu malam dan intensitasnya mulai akan berkurang pada Senin, mengingat pada hari Selasanya perkantoran mulai aktif kembali. Tim Liputan melaporkan untuk NET.